tolong minta pada Allah Subhanahu taala percepatkan faslul qada, jatuhkan hukuman ni. Tak tahan panah pada masa. Orang kafir pada waktu itu tentu semua apa dia kata, masuk neraka pun masuk neraka lah, tak apa, tak ada panah. Dia tak tahu neraka lagi panah. Ha. Maka Nabi Adam kata, saya tak boleh. Kan? Saya ada masalah gini. Mereka pun pergi pula jumpa Nabi seterusnya. Jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, seterusnya semua kata tak boleh berlaku. Akhirnya jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata, ana laha, ya, okey, saya akan minta syafaat itu daripada Allah Taala. Maka Nabi pun sujud kepada Allah Subhanahu Taala nak minta syafaat. Kepada Allah Subhanahu Taala, maka Allah Taala kata, is'al tu'fa. Wahai Muhammad, mintalah, engkau akan dapat apa yang kau minta. Wasfa'tu syafa', dan bagilah syafaat kerana engkau mendapat syafaat pada hari ini. Maka Nabi pun minta, ya Allah, tolong percepatkan faslul qada ni, jatuh hukuman ni, panah matahari pada masa ni tak tahan. Maka dimulakan mahkamah Allah Taala pun start lah. Mula-mula sekali tuan-tuan semua akan masuk mahkamah Allah Taala ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan semua umat terakhir, tapi urusan akhirat kita semua dulu berlaku. Masuk mahkamah Allah Ta'ala kita dulu, keluar daripada kubur kita dulu, masuk syurga kita dulu. Takkan masuk syurga umat lain melainkan umat Nabi Muhammad masuk syurga dulu. Kan? Ini syukur banyak-banyak tuan-tuan semua jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu kena selawat banyak-banyak. Tanda terima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana Nabi tuan-tuan semua, kita tak dapat kemuliaan ni. Banyak kemuliaan kita dapat sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya nak habis sikit satu ni, khutbah ni, wa ala alihi wa ashabihi wa itradihi tahirin salatan wa salaman daimain ila yaumiddin, dan atas keluarganya dan segala sahabatnya dan segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci mereka itu akan rahmat dan salamnya yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Jadi selawat dan salam tu kepada mereka ini. Wa ba'du, selepas daripada itu. Jadi lepas daripada dah baca selawat, baca bismillah, baca alhamdulillah, baca selawat dan salam ke atas Nabi dan keluarganya dan sahabatnya, dia pun akan startlah cerita kenapa dia karang kitab ini. Apa tujuan dia karang kitab ini. Nanti dia akan sebutlah tentang bab sembahyang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua, insyaAllah Munyatul Musalli ini kita akan terus baca sampai khatam insyaAllah. Dan kita baca dengan kadar sederhana, tak panjang sangat syarah. Kan? Ini macam inilah kita baca, tak terlalu panjang sangat syarah. Jadi kita baca setiap bulan insyaAllah di sini pada Sabtu yang kedua. Setiap Sabtu yang kedua kita akan baca di sini insyaAllah tuan-tuan semua. Yang penting tuan-tuan datang dan bawa kitab, belajar sampai khatam. InsyaAllah kita akan jumpa banyak perkara yang kita tak pasti dan tak jelas sebelum ini, dan juga kita boleh faham perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Hari ini tuan-tuan semua, banyak kita sembahyang ni kita pakai ikut je. Orang rukuk, kita rukuk. Orang sujud, kita sujud. Sujud nak letak tangan kat mana pun kita tak tahu. Tuan-tuan tahu ke sebenarnya tangan tu nak letak kat mana ni masa sujud tangan ni? Di tepi ke, di belakang ke, di perut ke, di kepala bahu ke? Ha, nak letak kat mana? Ha, tak? Ada ikut main ikut dan dia letak. Wah, tak lah ke mana-mana pun. Tak kat bawah perut pun ada. Hak tepi telinga pun ada. Hak ke depan pun ada. Macam-macam ni. Hak lengan pula ada, hak hampa lengan. Ada hak angkat lengan. Kenapa jadi macam tu tuan-tuan semua? Pasal dia main rasa je. Kan? Tengok orang sujud, dia sujud. Tapi posisi yang betul, sumbang. Macam orang silat sumbang tuan-tuan semua. Dia punya bunga nye-nye dah. Tapi orang tengok, sumbang ni. Kan? Pendekar mustah tahu.
Nah, sumbang. Langkah sumbang kata dia, kan? Jadi tuan-tuan semua, ha, gitulah insya-Allah kita belajar insya-Allah sampai habis dan sampai khatam insya-Allah. Jadi kalau muniatul musalli ni dia tak tebal mana? Dia dalam itulah tebal tu lebih kurang. Jadi kalau kita baca sebulan sekali insya-Allah lah dalam 40 tahun khatamlah. Ha? Kan? Ada sebulan sekali mana 12 sekali setahun 12 kali. Ha, kan tak? Jadi 12 kali 12 lai. Ha gitulah lebih kurang. Ni ada selai dah. Itu sampai selai. Ah dua lai. Okeylah tu. Ha. Wallahu a'lam. Kemudian sebelum saya berhenti tuan-tuan semua, kelas ni, kelas Muniatul Musalli ni, tuan-tuan saya nak tuan-tuan jangan takut nak tanya. Tanya aja. Ha, kan? Tengah-tengah saya mengajar pun tak apa angkat tangan ustaz. Ha, tak apa masalah. Ha, tanya jangan, tapi tanya biar masuk hak nilah kan. Tengah-tengah nak mengajar tanya ustaz. Tanya lori saya berapa? Ah, jam tuan-tuan semua. Tanya lori pula tanya tengah mengajar kan. Ah, maknanya tak apa. Potong saya mengajar pun tak apa, boleh. Saya akan jawab, eh. Ah, mungkin nak tunggu hujung, tak ingat. Ha, jangan takut, jangan segan, tak ada masalah. Kita buat macam pembelajaran kelas, ha? InsyaAllah boleh tanya soal jawab dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Hari ini tak ada. Ha? Tak ada, baru baca khutbah kan. Ha, bulan depan soalan. InsyaAllah simpan bulan depan, tak basi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.